Assalamualaikum and hi. Hari ini saya akan jawab macam mana nak gunakan IDE jGrasp untuk pertama kali. Selepas awak dah install perisian jGrasp, okey, IDE jGrasp tu, okey, dah siap install semua, okey, kita akan create satu folder khas untuk kita masukkan file-file yang kita akan buat nanti. Okey. Awak boleh create folder awak tu tak kisah dekat mana pun. Awak nak letakkan dia dekat desktop boleh. Awak nak letakkan dia dekat documents pun boleh. Terpulang. Dan awak boleh namakan folder awak dengan nama yang mudah untuk awak faham. Untuk contoh, saya gunakan kat sini secret folder nama saya Aman Zunara Java Coding. Jadi, setiap kali saya type coding, saya akan savekan di dalam folder Aman Zunara Java Coding. Okey? Itu adalah step yang pertama kita. Okey, kita akan tengok dengan step yang kedua. Okey, ini adalah paparan untuk jGrasp kita. Sebelum kita nak type coding, kita buka dulu kita punya folder yang kita dah create tadi. Okey, tadi kita create folder, saya create folder saya dalam document. Jadi, saya akan klik kat sini, document. Okey, so sekarang dah adalah Aman Zunara Java coding. Okey. Jadi, saya punya folder masih lagi kosong sebab kita tak buat apa-apa lagi. Jadi, sekarang ni kita nak mulakan dengan kita punya first coding. So, macam mana nak buat? Okey. Kita pergi kepada file new Java. Sebab kita nak type Java kan? So, kita boleh ambil Java. Kalau kata kita nak gunakan untuk programming language lain, kita boleh pilih dekat other dan ada banyak-banyak lagi. So, Java. Dan dekat sini akan ada blinking cursor. So, kita dah boleh type. Okay, contohnya saya nak type saya punya first task dia ya. Saya type public sorry, class hello world. Okay. Public okey, macam tu je kita nak type kita punya coding. Kejap lagi kita tengok macam mana kita nak dapatkan output. Okey. Sekarang ni kita nampak teks tu kecil sangat. Macam tak nampak aje. Okey. Jadi tak ada masalah. Kita boleh resize dia. So kita nak resize tu pergi kat mana? Kita pergi kepada setting dan kita ambil font. Okey. Kemudian, kita tengok bahagian bawah ni, CSD font size. Okay, kita boleh sekarang ni, size dia 10. Jadi, kita boleh movekan. Tak boleh movekan. Kenapa? Okay, kenapa tak boleh? Sebab kat sini dia tick. So, kita buang titik hitam tu dan kita boleh movekan jarum kat sini. Okay, so kita besarkanlah size nak berapa. Contohnya, saya nak 22. Apply. Okay, jadi besarlah kita punya font text kita tu. So, senang lagi sikit kita nak nampak tulisan apa yang kita type pada jGrasp. Kalau rasa besar sangat, kita boleh pergi balik pada setting dan kurangkan balik size dia. Okay. So, dah settle untuk kita type coding. Macam mana kita nak tengok betul ke tak apa yang kita buat ataupun macam mana kita nak tahu apa output kita. So, sebelum tu, kita akan savekan file dulu. Nak save file, pergi kepada file. Save as ataupun save pun boleh. Okay. Once awak tengok kat sini, saya tak tahu apa-apa lagi pun dekat file name. Tiba-tiba dia terus keluar, hello world Java. Sebab apa? Sebab dia akan ambil nama yang sama dengan nama kelas kita. So, dekat sini saya letak nama kelas hello world. Jadi, dekat file name pun automatic akan keluar hello world. Okay, kalau kata tak keluar tu means adalah mungkin ada kesilapan sikit dalam awak punya coding. Jadi kemudian kita bolehlah save dalam kita punya folder tadi. So dah betul lah ni. Login. Okay, pastikan dekat login ni nama folder awak. Okay, save. So sekarang ni hello world.java dah muncul di folder kita. So tak habis lagi. Kita nak tengok macam mana kita nak cari output. So kita pergi kepada build. Okey, kita ambil dulu compile. Compile ni bertujuan untuk check error. Okey, dia akan
translatekan. Ingat lagi Simon, kita buat apa? Dia akan translatekan kepada machine language kan? Okay, untuk kat sini dia akan cari error. Okay. So, kalau nampak dekat bahagian bawah ni, dia ada tulis jGrasp operation complete. Bila dia kata jGrasp operation complete, bermaksud program yang kita type tadi sukses. Okay? So, kalau kata dia tak bagi, dia kalau dia tak bagi tahu kata complete, means ada error lah dalam kita punya program. Okey, ni baru compile. Tak tengok lagi hasil dia kan. Jadi, kita pergi lagi sekali kepada build dan ambil run. Okey, kita dah nampak ada hello world di sini. Jadi, betul tak apa yang kita tulis dalam system.out.print hello world. So, sama. Jadi, kita punya program dapat compile dan run dengan baik. Itu sahaja cara untuk menggunakan perisian ataupun IDE bagi jGrasp. Selamat mencuba dan kita akan jumpa lagi dalam next tutorial. Bye-bye.